Seperti yang sudah dijanjikan di video yang sebelumnya, hari ini aku akan share sama kalian DIY Essential Oil Blends for your digestion. So, stay tuned. Gak hanya mood yang sulit terkontrol ketika puasa, perut juga punya masalahnya sendiri. Nah, yang umum adalah perut kembung. And that is super, super annoying. So, without further ado, let's get started. Blend ini adalah untuk pencernaan. Nah, essential oil yang kita butuhkan apa aja sih? Yang pertama, ginger. Kemudian lavender. Lalu mint. Nah, masing-masing untuk satu kali pakai itu kurang lebih 3 drops ginger and then 2 drops lavender and then 1 drop essential oil mint. Ini untuk satu atau dua kali pakai. Nah, untuk memudahkan aplikasinya, saya sudah menyediakan di sini botol rollernya. Karena blend ini bisa langsung kamu aplikasikan ke kulit. Tapi, kalau kulit kamu sensitif, itu kamu bisa dilute dengan virgin coconut oil. Ups. Virgin coconut oil ataupun jojoba oil sebanyak 1 sendok makan besar. Ya. Nah, I'll show you how to make this. Sebenarnya masih banyak DIY blend essential oil ataupun DIY skincare yang bisa kamu coba di rumah, yang mana resepnya sudah pernah kita muat juga di blognya Utama Spice. Nanti beberapa akan aku taruh linknya di kolom deskripsi ya. Nah, buat kamu yang pengen tetap up to date dengan berbagai informasi yang super informatif dan beneficial, please follow our social media and subscribe to our YouTube channel. Oke? I would love to hear your experience after you try the DIY recipe yang manapun, mau yang blend yang kemarin, blend yang sekarang, ataupun nanti setelah kalian cek link yang sudah aku tautkan nanti di kolom deskripsi ya. Well, that's it for me for today. I hope you enjoy this video and I'll see you again in the next episode. Selamat berbuka puasa!